sangat gak ribet, gampang banget. Oh. Jadi istri Vicky Prasetyo, Galina Oktarani buka-bukaan soal uang dapur capai 50 rupiah juta lebih. Istri Vicky Prasetyo, Galina Oktarani mengungkapkan soal uang dapur yang dihabiskannya selama satu bulan. Pengakuan Galina Oktarani mengenai uang dapurnya terekam dalam video yang diunggah di YouTube Usi Andika Official, tanggal 2 Juni tahun 2021. Usi Sulistiawati tampak sedang mengunjungi kediaman Galina Oktarani saat itu. Usi Sulistiawati pun menanyakan soal kehidupan rumah tangga Galina Oktarani dan Vicky Prasetyo. Salah satu yang ditanyakannya kepada Galina Oktarani adalah berapa banyak uang yang dihabiskan untuk keperluan dapur saja. Per bulan habis buat belanjaan belakang ya, bukan gaji-gaji ya, itu sekitar berapa? Tanya Usi Sulistiawati dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com. Namun Galina tampak ragu menyebutkan nominal yang dia habiskan untuk keperluan dapurnya saja. Kurang lebih ya, enggak apa-apa nih disebutin. Ucap Galina Oktarani ragu, enggak apa-apa, jadi biar tahu setiap rumah itu kadang punya beda-beda, kata Usi Sulistiawati meyakinkannya. Galina Oktarani lantas menyebutkan total uang untuk keperluan dapurnya selama satu bulan. Kurang lebih 10 juta rupiah, tapi itu belum termasuk beras, telur, air, jawab istri Vicky Prasetyo tersebut. Kalau total kira-kira berapa? Tanya Usi Sulistiawati lagi. Dia kemudian menanyakan kepada asisten rumah tangganya ART berapa total keseluruhannya. ART-nya mengatakan bahwa bosnya itu bisa menghabiskan uang dapur sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Itu buat masak-masak kayak gini aja, Neng. Tetapi kadang-kadang kan ada yang buat apa-apa gitu kan. Jadi ada aja setiap hari, pasti di atas 20-an sih, pungkasnya.